tambah pengalaman juga. Tambah pengalaman juga, pengen nambah wawasan juga, pengen nambah teman juga. Pokoknya yang positif aja deh Mas. Kami dari panitia Muslim United mau mengumumkan sesuatu yang mohon diperhatikan karena ini menyangkut penting mengenai kelanjutan dari event Muslim United. Bahwasanya pada hari ini kami mewakili dari Forum Ukhuwah Islamiyah, Takmir Masjid Gede dan Panitia Muslim United 2 memutuskan untuk memindahkan lokasi Muslim United yang kedua di Masjid Joko Karyang. Jadi acara akan tetap berlangsung, nanti akan dimulai lagi jam 3 sore. Ya, kendaraan yang akan membawa ke sana, insya Allah nanti diantri saja. Ya, saya kira itu saja pengumumannya, dan keputusan ini diambil secara bersama-sama, tidak ada paksaan, ada intimidasi atau apapun lainnya, dan murni memang keputusan kami bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar sama Allah nih, pasti nanti Allah akan membalasnya suatu saat nanti. Ada hikmahnya. Yang jelas kita harus sabar dan pasti sama Allah kemenangan akan tercapai. Insya Allah. Ya gimana? Ya kalau dari saya pribadi sih terlalu apa ya mendadak gitu. Apalagi ini kan udah banyak stand-stand yang udah lumayan lah kalau mau dilihat dari ya. Terus yang kedua itu udah banyak masa, udah rame banget, terus tahu-tahu pindah, itu kan juga mengecewakan. Nah itu apalagi terus tadi ada informasi mau pindah di UAD dan itu katanya gak diizin lagi, terus pindah ke Joko Karyang. Itu kan juga bikin bingung, apalagi yang bukan asli Jogja itu kan gak tahu gitu. Nah itu sih kecewanya gitu.